Selamat pagi Tribuners, mengawali akhir pekan Anda, kami informasikan cuaca di Jawa Timur pada hari ini Sabtu 28 Mei 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mayoritas daerah di Jawa Timur akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sejak pagi hari, bahkan diantaranya dengan angin kencang dan juga petir. Hujan ringan di pagi hari akan mengguyur wilayah Tuban, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Pamekasan, Pasuruan, dan juga Jombang. Sementara wilayah lain diperkirakan akan berawan di pagi hari. Sementara di siang hari, hujan ringan akan mengguyur hampir seluruh wilayah di Jawa Timur. Kecuali di wilayah Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Pamekasan, dan Sampang akan diguyur hujan disertai petir. Kami himbau Anda berhati-hati saat melintas daerah tersebut dan hindari berteduh di bawah pohon besar. Untuk wilayah Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Kabupaten Blitar akan cerah berawan di siang hari. Hujan petir akan bertahan hingga malam hari di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Sidoarjo. Untuk Kota Surabaya akan berawan di pagi hari, disusul hujan ringan di siang hari, kemudian akan hujan sedang di malam hari dan berawan saat dini hari, dengan suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dan intensitas curah hujan berkisar 60 hingga 95%. Sekian informasi cuaca di Jawa Timur. Terima kasih dan selamat beraktivitas.